Sobat Bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini kita baru pulang kerja ya bosku ya. Pulang kerja langsung kita mau cari bahan-bahan bonsai untuk mame ya bosku. Ini sama teman saya, rekan kerja. Cuma jarang-jarang sekali dia hunting bahan bonsai. Oke, kali ini cuaca sangat lumayan panas ya bosku ya. Ini selagi kita pulang kerja, langsung kita mencari bahan bonsai mame ya untuk koleksi nanti di rumah. Nah, ini salah satunya di belakang saya, Mas Hanif. Nah, ini sudah mendapatkan bahan bonsai serut. Ini karakternya cukup lumayan bosku. Gimana bosku? Wah, sudah bawa alat ternyata. Ini sudah bawa alat, ternyata tidak tanggung-tanggung ya. Setiap kerja ini tas ini selalu ada alat-alat untuk donggel bahan bonsai ini. Oke, karena ini tempatnya juga di pinggiran jalan raya ya bosku ya. Nah, itu di pinggiran jalan, jadi kita mudah. Di sini banyak sekali bahan bonsai serut. Gimana bosku? Karakter dari bahan bonsai ini sendiri. Oh, kelihatannya bukan mame lagi nih. Oh, karakternya lumayan gede. Besar nih. Biasanya kalau hunting itu di tempat-tempat galeri bonsai, sekarang donggel sendiri di hutan, guys. Oke, semangat. Panas. Wah, baru gitu aja sudah panas, bro. Panas. Waduh. Oke, nah batangnya seperti ini, nanti kalau kita sudah kita program ya juga bagus ini, bos. Gak apa-apa, bos. Diambil, bos. Yap. Ini tadi lupa nggak bawa air minum, guys. Takutnya nanti semaut ini. Temanku ini takut semaut ini. Belum pengalaman ini. Jam terbangnya di hutan kurang. Oke, bos-bosku. Seperti ini kita kalau lagi pulang kerja itu ya. Kita oprek-oprek ini di pinggiran hutan sambil mencari bahan bonsai ini. Untuk sobat-sobatku semua, jangan lupa di like, di subscribe, krep bosku. Oke, lanjut pendonggelan bosku. Panas guys, panas. Lupa bawa air minum ini coba. Iya. Iya guys. Lumayan nih, akarnya. Panas guys. Kita potong aja guys. Oke bosku. Nah, mantap. Akarnya masih banyak di atas. Kita kurangin saja ini dari cabang-cabangnya. Nanti bisa tumbuh lagi. Nah, oke, lumayan bosku buat koleksi ya, biar menyenangkan hati teman saya ini loh. Pengen bonsai tapi bolangnya di galeri bonsai saja, sekali-kali di hutan gini ya. Oke, ini nanti untuk teman saya, masih banyak lagi di sana, nanti kita lihat ya. Oke, mantap. Semangatnya luar biasa koncoku si Cigre. Nafasnya ngos-ngosan kayak ular kobra, guys. aduh. Baru saja seperti ini. Ini saya juga mendapatkan satu buah bahan bonsai mirten ya, bosku ya. Seperti ini bentuknya mirten. Oke. Ini juga tumbuh di sini subur sekali, bosku. Di sini mirten bosku. Oke, nanti kita eksekusi bosku ya.
eksekusi yang selanjutnya. Ini ada Mirten ya bosku ya, bahan bonsai Mirten yang seperti ini. Oke, kita eksekusi, siapa tahu nanti bisa jadi bahan yang bisa kita tanam. Ini kita buat mame nanti guys ya. Oh, akarnya guys masih banyak sekali serabutnya. Mantap guys, mantap, mantap, mantap. Ah, airnya mana air, air mana air? Waduh. Ini bahan bonsai untuk mame ya guys ya. Luar biasa. Terus kita tanam serut. Oke bos-bosku, ini hasil kita pulang kali ini. Setelah kita pulang kerja, kita mampir sebentar di hutan untuk mencari bahan bonsai mame ya. Tapi kita mendapatkan small, ini lumayan. Ada serut, ada juga Mirten. Ini juga dapatnya teman saya. Ah, ini ada serut juga, bentuknya seperti ini. Luar biasa, nanti kita buat bahan bonsai di rumah. Yang jelas ini bagus ya untuk koleksi kita nanti di rumah. Oke bosku, sampai di sini perjumpaan kita dalam hunting bonsai bersama Diagam Channel. Jangan lupa di like, di subscribe biar video-video saya bisa berkembang untuk membuat video-video selanjutnya bersama Diagam Channel. Jangan lupa untuk selalu ikuti video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.